kita boleh merasa. Oke, okay, uncle saya nggak uncle sakit. Banyak orang yang sakit ya. Hah. Oke oke. Oke pemirsa, mana? Ini 10. Ini kita mau beli yang ini pemirsa, udah rosak juga Madawan punya ama lah. Ini 8. Ini besar oke. Besar oke lah. Hmm. Yang ini saya mau lah. Saya mau ini pemirsa. 1. Tinggi letak dalam kereta mana? Itu dulu. Lagi tengok lah, lagi. Stocking 5 lagi. 3 pasang. Lihat mangga. Ini sayang. Tanah-tanah ini stocking. Stocking. Mana warna? Kalau panjang biasa. Ini biasa panjang. Ini panjang berapa? Ini sama ke? Ini sayang 3-5 ringgit panjang. Ah. Ini satu. Oke. Okay. Oke okay, pemirsa, ini kita mau pergi tempat beli buah tadi dulu. Saya mau teringin sangat mau. Pemirsa ini tuh murah banget deh. Beranya satu lei 10 ringgit aja. Oh my goodness. Hah. Banyak mangkok. Tengok dulu Minggi. Ih. Oh, tak. Ini orang tak mau tengok pun. Itu pasti saya malas keluar kalau tak bawa duit. Tadi saya mau bawa duit saya. Satu lei 10 ringgit. Lolong, beli buah dulu pemirsa. Jom kita beli buah. Tadi lepas makan saya pergi tandas kan. So tak sempat beli buah lah. Ini buah. Sini 1 kilo 7 ringgit lah. Ini 2 buah pun udah 1 kilo kan. 21 ribu ya jambu. Ah, jambu batu ini namanya. Alias jeliman. Sayang, apple ada lagi lah. Itu hari beli TF punya. Itu hari beli TF. Ada. Ini mango, pemirsa hari itu saya beli mango. 10 ringgit, 4 over. Harus saya beli mango yang bulat-bulat itu pemirsa. Ini 1 kilo. 1 kilo 4 ringgit saja lah. Kidding me. Ini pemirsa, kita beli ini 1. Oh my goodness. Apa itu? Kuah rojak. Kamu beli kan ini? Dragon fruit. Boleh lah. Ini 9 ringgit pemirsa. 27 ribu sekilo ya. Cukup. Cukup good. Besar lah. Bagus lah. 8 ringgit. Oke. Satu juga ke dua? Hari kita beli tembikai kurang manis. Ini saya tengok. Sangat merekah-rekah dia pemirsa. Oh my goodness. Nampak pun sangat delicious. Itu ambil. Ini. Boleh lah, ini pun boleh. Semua sama, satu buah juga. Hmm. Ini 6 ringgit, itu 4 ringgit 80 sen. Ya, ikut berat lah. Yalah, mana awak nak? Ini ke? Inilah, ini aja lah. Sekali makan nanti tuh. Sampai rumah. Sekali makan sampai rumah, tengok ini. Ui. Nah, ini tengok lah. Kenapa? Oh, iya. Nih. Ini rambutan berapa? 10 ringgit. Bagus lah. Semua dia lagi di mana? Mau lah. Rambutan kan. Ini macam saja 10 ringgit kak? Tak ada musim lah sayang awak ini. Ini macam layu ini. Buruknya ini pemirsa oren. Another oren tak ada ke? Ini saja oren ada kak? Ini satu sayang. Gila lah. Sayang ini pun sama aja lah. Ini pun. Tapi ini memang oke juga ini pun. Nah. Kadang-kadang kan pemirsa, lemon ini saya masak kadang-kadang, oh my goodness, 2 lemon. Dah cukup. Ini sayurnya. Yumnya. Oke,
pemirsa, kita sudah selesai beli buah. Hari ini kita beli buahnya banyak, tapi harganya murah. Saya tengok 59 ringgit saja. Itu sekitar 180 ribu. Nah, gitu pemirsa. So, kita mau beli sayur sedikit, daripada kita selalu memburu-buru sayur kan. Jom kita beli sayur pula. Kenapa sudah macam layu? Saya, tomato saya habis, cabai merah saya habis. Pemirsa, dia punya cabai ini cantik-cantik sekali lah. Oh my goodness sekali ini. Ini saya emosi sekali pemirsa. Saya sudah beli ini cabai, dia sudah kira harga, tapi dia tidak masukkan ke dalam plastik, tahu tak? Karena sembang angkel ini. Emosi saya. Tomato. Tomatonya itu cantik-cantik. Kenapa banyak kali tomato dia simpan masing-masing ya? Labu nih. Besar sekali. Ayo, serius sekali angkel sembangnya. Bin satu. Saya suka ini pemirsa. Tapi sawi ada lagi sikit rumah. Tapi ini macam tua tak. Ini pemirsa. Saya tak berani makan ini. Tapi teringin. Tapi saya tak ambil. Masuk angin. Itu hari. Masuk angin. Angin. Sakit perut. Kacang botol. Ya lah. Tak apalah. Mati kalau awak boleh kahwin lagi kan. Kacang panjang. Selalu saya tak masak juga. Ubi kentang. Ubi kentang. Cili hijau. Ambil cabai hijau ni pemirsa. Ini kalau kita masak, letak-letak, potong-potong, jadi beautiful kita punya masakan. Saya akan ambil ubi kentangnya dalam seketula dua ketula ubi dan kentang. Saya ambil 5 cukup lah, potong-potong. Nah, beli inilah halia. Tapi saya tengok dia punya halia kan, agak-agak mables juga. Tadi sayur-sayuran kita itu semuanya 19 ringgit pemirsa. Murah sekali sayuran di sini lah. Itu macam banyak kita beli sayur itu hanya 60 ribu rupiah pemirsa. Sekarang kita tengok seafood. Udang kah, sotong kah, begitu pemirsa. Kadang-kadang kan kita buat nasi goreng apa-apa. Takut punya tak. Jom kita tengok apa mau beli. Min mandi ya. Beli min ya. Udang. Oh my god, besar kali udang. Mau udang ah? Tengok sayang, dia ada ini kerang-kerang ada ini. Lala mau? Lala 12 ya, tetap 12 lagi. 1 kilo lebih. Kira 12 lagi. Bah, kuenya mau pukul-pukul nggak tuh? Tadi kan? Cukup banyak kali itu. Cukup, cukup. Lebih 1,5 kilo, lebih 1 kilo. 27 saja. Saya beli sotong udang dengan lala pemirsa. Nah, ini ketam bunga, itu pun ketam bunga, ini pun ketam bunga kan? Itu biru. Merah. Oh, mana yang sedap? Dua-dua pun sedap. Oh. Tempatan di pantai. Kan aneh cuman ya. Oke pemirsa, saya sudah beli pakaian di dalam. Saya tidak syuting lah kalau kita beli pakaian di dalam kan. Tapi di sini saya tengok pakaian di dalamnya itu agak-agak murah pemirsa. Tapi saya ada yang saya silap faham. Saya ingat tadi layang-layang segitiga tuh. Bukan aku. Layang-layang segitiga tuh semua ada 5 helai, 9 ringgit gitu. Murah banget ini. Padahal ini segitiganya cantik gitu. Rupanya satu helainya 9 ringgit. Satu helai 9 ringgit itu sekitar 27 ribu pemirsa. Jadi saya beli yang satu helai aja. Mau rasa gimana makainya gitu pemirsa ya kan. Ini singgam tadi time kita di pasar tuh tiba-tiba kawan dia tuh ada order ayam, suruh belikan ayam. So dia tengah beli ayam. Kita tunggulah, panas banget cetar membahenol. Saya mau tengok singgam ke tukang ayam sana lah.